Kita praktekin satu persatu cara kerja fitur Hyundai Smart Sense di Stargazer. Yang pertama, FCA. Ini adalah sistem rem otomatis andai ada objek di depan yang berhenti mendadak dan kita lagi meleng gak ngerespon apa-apa. Dari mulai mobil sampai orang nyebrang, kamera bakal baca dan ngerem otomatis di jarak aman. Gua udah coba, memang berhasil kok. Selanjutnya adalah RCCA. Ini juga bakal kepake. Karena sering banget kan, kalau lagi keluar mundur, apalagi di jalan raya, tiba-tiba ada motor atau mobil lewat gak kelihatan. Nah, Stargazer ini juga bakal rem otomatis andai kebaca ada objek lewat dan kita malah mundur terus. Aman. Nah, kalau yang ini, bakal kerja pas kita keluar parkir paralel. Contoh tuh, kitanya lupa lihat kanan, motornya dari belakang ngebut. Sistem bakal langsung ngerem kalau udah ngedeteksi kita yang nggak ada ancang-ancang berhenti. Rentang kerjanya tuh 0-3 km per jam. Dan yang teman-teman pasti udah tahu, lane keeping assist dan lane following assist fungsinya buat koreksi arah mobil andai kita keluar jalur dari marka. Sekaligus bisa belok sendiri ngikutin marka jalan selama sudut beloknya nggak terlalu tajam. Enak kan? Bahkan aktifnya bisa dari 30 km per jam. Selain itu juga dia punya high beam assist, 6 airbag, sampai layanan blueling yang bikin tenang ketika ada apa-apa di perjalanan. Nggak salah sih kalau doi disebut LMPV paling canggih di pasaran. We'll be right back.